Oke. Oke. Maaf. Dari kantin, Pak. Siap. Izin, Bapak. Pakai baju karena posisinya sudah tua. Oh ya. Oke, kita mau sudah mulai di kamar ini. Lagi berjalan, lagi berjalan, Pak. Lagi berjalan. Lagi berjalan, Pak. Oke. Saya akan bikin 8 buku di sini. 9. Pak Oce, apa kabar? Baik. Pak Oce, dari awal kamarnya di sini, Pak. Selnya di sini? Sudah pindah. Nggak pindah-pindah? Kok ada TV, Pak Oce? Memang sudah ada, Pak. Oh. Sudah ada. Dulu sel siapa nih, Pak? Kamar siapa? Sudah ditanya sama mereka. Oh, tapi sejak Pak Oce masuk, sudah ada TV di dalam? Sudah ada. Dan sebetulnya tidak boleh ada TV kan, Pak Oce, ya? Saya tahu. Gue masukin aja negatif, nanti gue dikirim ke suka miskin. Ini sekarang sudah di suka miskin? Bukan, di mana? Di sana. Bapak, ketika dengar kemarin yang Kalapas ditangkap itu? Saya nggak tahu waktu itu. Saya sabar malam kan, saya ngetik sabar malam. Karena saya sabar malam, saya bikin itu apa? Bikin buku. Bapak, Pak Oce ngetik pakai apa, Pak? Apa? Ngetik pakai... Dari Guntur, saya sudah bisa bawa iPad dari Guntur. Ini apa, Pak? Buku semua. Enggak, ini Epson. Buku. Oh, buku. Ini juga buku. Maaf ya. Itu tas apa, Pak? Obat. Itu tas, itu obat. Saya kan les bahasa Cina dengan bahasa praktis. Les jarak jauh? Enggak. Siapa guru dari sini? Oh, datang menjenguk? Datang. Itu bukan laptop ya, Pak? Bukan. Ini ya, buku. Oce, di sini bawa uang? Hah? Bawa uang? Enggak. Kadang-kadang saya bawa, tapi lihat aja. Ini? Lihat aja. Kami sita ya, Pak? Iya. Nanti kalau saya sakit, saya beli obat. Nanti dibuatkan berita acara, dimasukkan ke register. Jangan. Ini kan internal, juga boleh sita. Orang sakit, Pak. Ini kami, ini Pak. Ini apa ya? Ambil aja. Itu setelah kurang-kurang, tak apa segala macam. Gimana aku? Hal yang mendasar. Halo, saya waktu masuk suruh gini. Saya harap kemana-mana kalau ya. Kalau malam kan, kalau dapat jantung gak enak, saya gak ke toilet. Oke. Ini apa ini, Pak? Buku? Buku. Masih bilang buku. Oh, gitu. Oke deh ya. Kayaknya masih disegel itu, tapi, Pak. Iya. Buku-buku. Saya baru dibawa ini. Saya kan begini ya, saya itu pengarang, Pak. Iya. Jadi hak asasi saya kan, harus saya itu mengarang dari ini, Pak, dari Guntur. Guntur sudah tahu bahwa saya pengarang. Saya di sini bikin di 9 buku. Tugas. Iya, kalau Anda ambil itu mati saya nanti. Pak Oce, saya boleh tanya, itu tadi ada printer berarti ada laptopnya, Pak ya? Begini. Kalau itu cara ditulisnya saya dari Guntur. Dari Guntur ya, sudah memakai laptop. Ya. Saya minta di pengadilan. Karena pengadilan tahu saya penulis. Coba, sekarang Anda sebagai wartawan, ya, nggak bisa punya itu. Kira-kira bisa nggak itu? Itu aja. Jadi bukan baru dari sini, dari Guntur. Jadi ya. Ada di kamar Bapak ini ada, Pak? Laptop ya? Yang hitam itu. Yang hitam, ya itu. Tapi saya nggak mau kalau diambilkan itu isi dari tulisan saya semua. Kalau mau diambil, mau dilihat tulisannya boleh, tapi kalau diambil saya nggak setuju. Kami sita dulu, Pak. Hah? Kembalikan ke keluarga, Pak. Pulang, saya nulis di mana, Pak? Saya mati nanti. Petugas. Siap. Tolong ini dirapikan semua. Diambil. Dibuatkan berita acara. Ya, Pak. Mau cek. Ini elektronik yang tidak... Siap, Pak. Ya. Tutup, Pak, ya. Siap, ya.
petugas. Pak Oce, ini kan nggak boleh ada uang ini. Nanti diregister deh. Makasih. Ya. Gak usah taruh di sana mau. Ini kan